datang dan salam sejahtera bersiaran kita lagi di Faizah Jenazah Putih. Sekarang kawan berada menuju ke Teluk Sengat dalam apa trip merakit dengan Lady Singler. Ya, itu dia Lady Singler. Hari trip petang balik besok lah, besok tengah hari ke pagi ke macam tu lah. Pasal lagi satu air pun naik besar lah. Kawan yang terduduk lagi seorang lah. Siapa nama ni? Citya. Dia tahu dia nak cakap dah. Tak boleh cakap lah. Dia tengah drive. Kawan kena jolik ni. Okay, nanti kita jumpalah dekat Rakit. Kita tengok Rakit Zan trip. Rakit Zan dekat teruskan. Tengoklah apa yang ada. Yang hebat je lah. Trip pun santai. Okey geng, dah sampai Teluk Sengat. Sekarang kawan buat ada di pangkalan dia, pangkalan apa, Rakit Zan Teluk Sengat. Pada pun cantik juga ni. Ni wow, first time sampai sini. Naik rakit lah. Kalau naik boat tu kat TMB tu selalu juga naik boat mancing. Mana dia punya lokasi dia. Kawan trip kali ni 9 orang ah. Perempuan kawan seorang lelaki. Ah, cik sana santai je ni. Tak apalah, nanti kawan update lagi lah kalau dah sampai kat rakit nanti. Dah tengah tunggu apa dia punya warna. Kita nak naik rakit dulu tengok siap-siap barang tu. Okay geng, dah sampai rakit. Rakit Zan Teluk Sengat. Akan kawan dengan Tia dulu. Yang lain akan datang pukul 6 lebih ke pukul 8 lah. Sampai malam petang sikit ke malam macam tu lah. Yang sekarang kawan ronda-ronda lah kita tengok rakit ni. Kawan tengok memang best lah. Tempat dia memang besar. Tempat dia memang best. Jom kita ronda eh. Wah, ni besar rakit dia. Itu dia. Di tempat kosong untuk mancing pun ada. Perfect. Mesti kita ada toilet. Tapi saya pun ada. Mesti untuk ada kursi untuk rehat. Cuaca berdenting panas. Tadi pagi mendung dia sejuk. Orang jaga tu balik, dia return, U-turn, cucuk pasport tu. Okay. Rumah luas tempat dia besar dia. Bukan tanah paku, nanti tak boleh repair ni. Dekat sini pun boleh mancing, kat sini pun ada tukun. Aku ni dah masak dia kan, nak jack naikkan ni. Tapi kan dia dah melukung bawa ni. Tapi dia tak jatuh. Tapi rakit ni sini dekat bawah dia semua ada tukun lah. Keliling. Yang dia masuk dalam tengok tu. Tak nak itu tak matang tu. Tak boleh lah. Ada satu bilik. Dan ini dia punya. Daripada last kita hari, hari Sabtu last kita hari, hari naik balik hari Jumaat. Last kita hari, last kita hari
29 30 balik 31. Ini lampu pakai sona. Depan sana tu ada rakit juga. Ini ada dua petak kat dalam ni, ada dua petak. Dalam petak ni pun ada tukun. Ada rebu semua dia letak kat sini. Nah, itulah bang. Nanti kita cerita lagi lah. Kau nak set up kawan dengan Tia sekarang ni, berdua. Apa-apa nanti kau nak update. Udang hidup. Macam pengsan ni udang. Cukup air lah. Wah, cukup air. Ni benda apa ni? Sampah. Kau sampah? Ni. Kau sampah. Masuk dalam tu lah bagus. Udang hidup. Tu kan tempat. Tempat udang hidup tu. Itu banyak ni dapat ni. Adalah satu baldi. Satu baldi? Satu loyang. Banyak juga tu satu baldi. Banyak tau, satu baldi. Banyak badan tak boleh makan. Kepala pening. Itu lah. Speed dia. Tarik keluar. Ketang sepit. Ayah. Anak-anak ikan banyak. Ni ya lalu kacau. Dia apa nama dia? Kirub. Gerut-gerut. Gerut belau belah. Apa tu? Sedeli duit. Seko 2 kilo. Dua juta. Ini kecil. Tebal. Tebal lah. Okay, kita interview. Ada satu player. Daripada mana? Daripada Gelang Patah. Siapa nama? Asmida. Asmida. Asmida yang cerita apa tu oleh setan kan? Ada dekat sini. Saya lah pelakonnya. Okay, ini dah betul-betul tukar rambut. Mr. Umi. Miss. Miss. Miss Umi. Orang macam, okay? Okey bang. Okey lah. Tak okey tak sampai sini lah. Ya. Yeah. Kita sanggup tau balik kerja ketiga tu kat sini. Joran baru ni. Kuido. Najib penganyi ke apa ni? Ha? Najib penganyi ke? Penyanyi apa ni? Penyanyi apa? Penganyi ke apa? Penganyi. Teraya eh. Kat sana tu siapa nama tu? Interview dia. Dia orang banyak. Cina, cakap Cina. 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 Boleh lah eh. Boleh lah janji. Piling-piling kat orang. Jorang je cari okey lah. Celok-celok tiga. Celok-celok tiga. Okey lah geng. Kita tengok nanti ada strike end. Dengan mengkong ni. Kawan dapat seko eh. Okey kum. Geruk-geruk. Eh tu ada ustaz seko bawah tu. Dua ekor. Yeah. Ha 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 ha.
Mesti dah dapat eh. Berguna pun rambut lelaki kau pun. Itulah. Wah, dah kena marah. Dah kena usat dah boleh tidur lah. Dah jangan tidur dulu. Ada lesen. Ada surprise. Ya, tu dia kerapu. Ya, ya tu dia. Surprise. Loko. Apa cak? Masuk tangkap. Kena tu dia. Kena, kena, kena. Kerapu. Wah, wow, lagi boleh gebus ke pesetam. Yeza, masih boleh punya. Yeza. Itu letak seko tadi terus. Tiga tu yang dia. Haa. Habis lah. Tu dah makan. Dua dalam satu. Tak benar-benar ni buat dalam mentor dapat? Ya, dalam mentor dapat kerapu. Adalah nak ikan. Kecil. Ya, tak tahu kat mana. Kerapu singa. Kerapu singa. Kerapu singa. Bukan kerapu katak. Kerapu katak. Oh, kerapu katak. Entah. Ah, eh tak ni yang abang letak tadi yang abang ambil bau. Ya. Ini ketam, ketam bawang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ekor. Enam ekor. Dah ada lesen. Orang dah ada apa, dah ada lesen ke ya tu. Wah, dengan dengan semangat eh tadi. Sebelah, sebelah tu, sebelah tong tu. Nah, ini dia? Tak. Jadi, kan, kan. Bolehlah, tak kumpau gelama, gelama. Mata besar tu dia ambil. Mata besar. Aduh. Wow, 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 wow. Tak sempat berenang lah. Oh, dia dah masuk lah. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Tak kumpau. Kumpau pun dua ekor. Nah. Nak ambil gambar ke? Tak, ikan tu, ikan abang tu, ambil gambar. Diam kau. Mes. Dia cakap. Dia cakap. Nah. Cakap, cakap dulu. Tak kumpau, tak kumpau kata dia. Lama, lama. Yang matam, yang kecil. Sama. Dua ekor sekali. Ini perambut ni aku nak mancing kitang. Kitang tak dapat kecil lama. Oh, ni apa bang nama dia? Ikan selalu kita orang dapat dekat kerong. Kerong? Ah, dah tahu dia nama dia kerong dia, bukan ikan kekek. Kekek ni kerong. Ah. Ni kalau dekat apa? Serili, seekor sekilo. Apa seekor sekilo? Besarlah. Bunyi saya. Tapi dia ambil udang hidup. Oh. Tapi tak boleh pegang je. Pegang tak ke? Pegang ni sudah.
Yang daripada bawah ke daripada bawah badan? Lah. Badan tu. Daripada atas ni ke daripada sini? Pegang macam ni ya? Alamak dia rekod lah. Gantung ya? Ha, pegang. Ha, ya, tak. Okay, ambil terus. Terus je. Terus. Tak. Tak. Terus je lah. Ha, ambil. Pegang lah. Eh, ni ke jisik lah. Okay, pegang jangan eh. Takut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ya, percaya pada diri, Umi. Terus, Umi. Terus. Terus je ambil. Dia tak gerak tu dah. Awak cengkam dia terus. Tak. Ha. Boy, tak payahlah upload yang ni. Upload malu. Jangan ambil foto dia. Dia berapa kata. Lagi seko kata dia. Halu gila. Apa tu boleh? IC pun tak ada. Apa tu? Alah, hai. Goreng ni bang makan ni. Buang dia punya. Aduh. IC pun tak ada. Apa? Apa kat sini? Apa tu ikan kat sini memang saya macam ni lah. Lama. Sono. Mata kain 8 pun boleh dapat tau. Lama mas. Sama dengan baju kau lah kalau dia. Lama mas. Tu kalau jual apa daga tu ikan tu? Ni. Hmm. Ni. Semuanya ikan duri. Ha. Ini orang telur. Lah. Pandai orang banyak mati siap. Sotol. Kena sangat orang lagi lempor kan. Dah Aziz boleh duduk depan eh. Dah ada lesen okey lah kan. Padi dia. Oi, le. Lama besar ah. Terlampai tu. Alhamdulillah. Gelangus selampai. Ha. Oh, yang putih sikit ni selampai nama dia. Tak, dia panjang. Oh. Itu hari banyak dapat gelang macam ni lah bang. Dah terlepas bang. Oh, apa? Dah terlepas daripada landasan. Oh, ikan duri tinggal ni. So. Waktu kecil macam duri, macam sisik, macam buah pipi ke sedap kan. Wow, Belangkas. Hai, kau belangkas pun nak makan ni. Baru sebut ngeuna gitu. Oh, belangkas. Serius lah. Mana siang nak? Ini tunggu malam sikit lah. Siang malam. Tak ada isi lah ni kecil. Yang tu kena besar aku tak belakang. Ha? Yang tu kena. Yang mana? Yang tu? Ha. Yang hijau. Kena? Belum lah.
Dan kalau hujung tu cecair tu ada ikan lah. Aku tak takut tapi geli dia punya tangan ni tu. Tersangkut. Oh sanggup. Jangan kalau dia patut dia tarik apa kan? Dia kata besar ni. Dia tak ada telur tak boleh makan kan? Tuan ni jantan. Yang ni jantan. Kalau betina dia besar. Ke depan, ke depan. Ke depan. Ha, tarik ke depan, kau gulung. Gulung, gulung ke depan. Dia dekat depan ni. Malung, malung, malung. Sawuk, sawuk, sawuk. Jap, 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 jap. Malung. Jap, 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 jap. Malung. Jap, 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 putus. Mana ikan ni? Geng ni ada satu, ke 40 kita dapat. Ada lagi satu grup belum interview daripada pagi semalam, semalam petang kan, malam-malam. Okey, siapa nama? Norfa. Okey, dari mana? Daripada JB. Dari JB. Okey eh. Dia tak boleh nak cakap ah. Tak boleh nak cakap ah. Jadi ni cakap baik. Ah tu tu. Okay, kita boleh saya. Tengah fish on. Wow. Kan lama. Okey, ni lagi seorang pun interview lagi. Aku nampak campak pun. Rasanya dia kenal. Kenal? Kat mana? Itu lagi dekat Akit Tony. Akit Tony. Oh, tenang. Baru naik glamour apa ni bang tadi? Sembilang. Glamour? Tahu lah glamour apa. Glamour sepapan. Haa, sepapan. Okay, laju. Laju dengar. Laju, laju dengar kan? Hmm. Ah, eh, belum, belum tanya siapa nama eh? Ha? Siapa nama? Nama Al. Al. Ha uh-uh. Asal. Tak tahu lah daripada asal ni. Tak tahu lah si orang Johor punya. Orang Johor kan. Orang Johor dia suka mancing. Ya tu dia. Ni eh, di sebelah boleh. Tak nak mancing. Bantu lagi seorang, lagi seorang. Ni siapa nama? Ni abang. Abang tak review semalam. Abang ni tak nak eh? Ni orang tangkap. Orang tangkap. Tak tahu nak review apa. Semalam dapat seekor je. Ha itu dah. Ya, satu satu kapal mancing. Boleh terbangkan dia, Adrian. Boleh terbang katanya. Lion fox. Kenapa? Cuba plastik sekali ya. Dia macam unicorn lah. Yang merah gila. Unicorn lah. Itu sesama. Okay geng, tamat misi apa rakit Zan Teluk Sengat bersama dengan apa Ladies Angler. Kawan tunjukkan dia punya hasil lah.
Okey, keseluruhan rakit ni memang sedap lah. Kau nak interview sikit. Dapat ikan. Apa cerita? Boleh cerita sikit? Macam mana ya? Macam mana trip? Pandangan macam mana? Angin ke? Cuaca ke? Angin tu kejap-kejap je. Tapi hari angin... Hasil ni tak tahu lagi lah. Nak cakap. Kurang... Kurang okay lah, kurang menasib baik. Kurang menasib baik ya? Yang menasib baik yang tok tu. Lagi sorang. Nak kena tanya dia tu. Nak tanya dia tu. Nak tanya dia tu. Alright. Mana dah datang? Kamu tak ambil lagi mamai. Tak. Apa cerita? Alhamdulillah, pergi tengok tu hasil. Muka pun dah macam nelayan ni. Apa benda Tak benda Hari ni Raja Malong apa cerita? Satu je. Satu je kan? Apa cerita? Boleh cerita sikit? Rakit ni memang best, korang kena datang. Murah, RM30. Tapi kalau korang ada 10 orang, berbaloi lah. Better korang di sini try. Dah ada dapat ikan. Yes lah. Apa cerita mau tanya? Tak mau. Apa cerita? Murah juga tu kan. Yelah. Ada sebilang ni pasu tu. Ada satu ni. Ada telur cina. Cina. Tak ada yang mesti besar lah eh. Ya, nasib lah. Angin pun padu, siap. Padu ni. Itulah geng. Hasil-hasil yang ada tu, kawan sama dengan Lady Singler baru kali pertama lah komplot dengan dia. Cuaca okey, cuma hasil kurang membangsangkan lah mungkin sebab faktor air ke apa. Tapi kita dah cuba yang terbaik. Dan rakit Zan pun okey, dia punya owner pun okey. Semua okey lah. Okey lah geng, nanti akan datang mana trip nak terjah. Kau pun tak pasti lagi. Nanti ada korang ada lagi lah. Tunggulah sampai jumpa. Saya akan datang. Jangan takut, lawan tetap lawan.